Assalamualaikum. Welcome to my channel. How are you guys? So today I'm gonna cook ayam masak lemak cili api. This is actually a special request from my Indonesian friends. So I better talk in Indonesian. It has been like couple of years I haven't practiced my Indonesian language, so I'm not sure whether I can deliver it well or not. Kayaknya lidahnya udah keras gitu, tapi tetap bisa, cuma banyak ayat-ayatnya yang aku lupa gitu. Jadi kita coba ya, kita ngomong dalam bahasa Indo, jadi biar teman-teman di Indo itu bisa praktis masak ayam masak lemak cili api. Sebenarnya sih ayam masak lemak cili api ini agak common di Malaysia, dan ia tuh kayak seperti gulai gitu kan, tapi ia rasanya pedas. Pakai santan juga sih, dan gampang banget, pokoknya gampang banget. Orang yang nggak bisa lihat juga bisa masak lah pokoknya ya. Oke, ntar aku kasih resepnya apa ya. Oke, jadi ayam masak lemak cili api itu butuhnya ayam. Ini ayam kayaknya 1/4 gitu, 1/4 ekor kan. Terus kita butuhnya serai di apa ya, pokoknya dipakai, diketuk gitu. Iya, diketuk ya. Terus ini kita mau blend gitu. Sebenarnya sih ada yang diketuk doang, tapi aku maunya agak rasa serainya kan, jadi aku blend gitu. Cili padi, turmeric, kunyit ya, bawang putih, terus bawang besar, bawang bombay juga bisa. Tapi ada yang nggak pakai bawang besar sih. Bagi aku itu, menurut aku tuh kalau masakan itu harus punya bawang biar rasa manisnya bawang kan. Terus ini potato, kayaknya 2 biji potato. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini di blend semuanya ya. Oke, habis itu dipanasin koper. Jadi kita sebenarnya sih kita nggak mau bau ayam itu terasa kan, nggak mau ada hamisnya ya. Jadi ayam ini kita bisa taruh dulu di koper atau koper itu bag ya, ya pokoknya gitulah. Oke, terus kita taruh di sini biar agak air ayamnya itu agak kering gitu kan. Oke, habis itu ntar gue itu, pokoknya gue lah yang motoin, gue lah yang videoin, gue lah yang masak, gue yang potong segala macam. Jadi pangannya itu cuma punya 2, jadi harus agak ribet gitu. Oke, jadi yang ini yang udah di blend, hasil yang di blend tadi kan, masukin aja, pokoknya semua dimasukin. Jadi kalau mau diet kan, enggak sih, soalnya santan kan enggak diet, tapi bisa diganti sama evaporated milk kan. Oke, jadi itu ditaruh di situ. Ntar ya, gue taruh HP-nya dulu ya, soalnya gue harus ambil sendok. Jadi ini ditaruh, terus dikacau-kacau dikit. Oke. Aku sukanya ayamnya itu biar gimana ya, biar matang banget kan. Jadi biar waktu kita gigit ayam itu udah terasa, bukan terasa sih, ayamnya bisa ditarik terus dari tulangnya kan, karena udah lembut kan. Jadi aku belum mau taruh santan, pokoknya mau ayamnya agak lumayan matang dikit, jadi baru bisa taruh santan kan. Jadi ini dibiarin aja duluan, paling 10 menit gitu. Habis itu kita taruh air dikit, kita taruh potato, baru kita taruh santan. Ya udah, ntar ini jangan dilupa ya, yang udah aku ketuk gitu. Aku soalnya serai itu aku freezer semuanya, jadi seraiku keras, nggak bisa dibuang yang kepalanya itu. Oke, kita biarin 10 menit ya. Sambil kita nunggu ayamnya itu mateng, jadi pasti ramai yang agak aneh, kok bisa ngomong bahasa Indo. Sebenarnya sih aku udah lama berteman sama orang Indo, pokoknya waktu lagi lanjut S2 sama S3 itu sih, benar nggak ya, S2 atau S3, pokoknya master sama PhD itu sih waktu di
Norway itu master kan. Jadi itu teman-teman, pada teman-teman sama orang Indo doang. Terus lanjut PhD itu juga teman sama orang Indo juga. Jadi kelamaan itu bisa ngobrol agak lumayan lah. Pokoknya ngertilah dan bisalah ngomong bahasa Indo kan. Walaupun masih terasa, masih kedengaran lidahnya itu masih keras. Ini udah gak praktis loh, udah berapa tahun. Pokoknya kalau setiap tahun itu aku bisa praktis bahasa Indo. Walah, bahasanya memang Indo banget gitu kan. Oke, jadi tadi ayam, tadi kan kita lagi nungguin ayam apa kan. Kamu bisa naruh garam terus biar terasa, garam dikit sama gula areng gitu. Gula areng, nah, gula areng ya. Ya pokoknya gula areng sama garam tuh ditaruh biar ayamnya terasa garamnya, masin manisnya kan. Oke, kita tunggu ya ayamnya matang. Oke, habis ayamnya matang agak more than half lah ya. Pokoknya lebih dari separuh matang. Kita masukin ini, kentang. Oke, ada yang enggak makan ayam, itu bisa diganti sama telur. Terus bisa ditaruh kentang, ditaruh pokoknya sayur-sayur juga bisa. Atau bisa mau taruh ganti sama tempe, kayaknya lumayan enak sih, belum aku coba karena itu protein kan. Oke, habis itu kamu harus punya ini asam, ini asam keping. Pokoknya ini kalau kamu nggak punya, kamu bisa taruh turmeric, bukan turmeric, itu kunyit. Kamu bisa taruh asam, dipanggil apa ya, pokoknya asam paste gitu dikit ya, terus dimasukin ke ayam. Kenapa kita butuh asam gitu, soalnya kita mau ayam ini masak lemak cili api ini rasanya pedas, asam, manis, masin gitu. Oke, habis itu kita masukin santan. Pokoknya dibiarin aja gitu, apinya lumayan slow, nggak terlalu slow sih, medium lah, medium ya. Kalau medium ntar santannya pecah minyak ya bahasa Indonya. Ya gitulah pokoknya, udah bertahun nggak bisa ngomong Indo, jadi lumayan sih biar Indonesianya bisa ngerti kan. Paling kamu tahu lah, dapat apa, bisa nangkep gitu. Taruh apa, ayam masak lemak cili api ini taruh apa, dikasih apa. Oke. Okay. So, biarin aja selama 10 menit atau 15 menit. Tergantung kentang, semasaknya kentang gitu. Jadi kalau kentangnya udah matang, itu bisa ditutup terus dimakan. Oke. Okay. Aduh. Kok lupa harus ngomong ini. So jangan lupa ya, like, share, comment sama subscribe videoku ini. Alright, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.